نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو, أزل أو, أظل أو أظلم أو أظلم أو, أظل أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني إلما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيئا في الدنيا والاخره ومن المقربين يا كثيرا والي حسن الفعل يا قائما بلذة والي مبدلا بثابت فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل ال وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim majaa fi ghurafil jannah terakhirnya di hari apa? Ha? Selasa. Rabu. Majaa fi ghurafil jannah Keterangan tentang panggung panggung surga Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman wa hum fil ghurafati penduduk, aminun Penduduk-penduduk surga berada di panggung-panggungnya ia dalam keadaan sentosa Jadi di surga itu ada panggung. Wa qala ta'ala Allah ta'ala berfirman al ghurfata bima sabaru. Penduduk surga dibalas berupa panggung-panggungnya sebab kesabaran mereka. Al-Furqan al-ayah 75 wa qala Allah ta'ala berfirman lakinnal ladzina taqaw rabbahum tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah lahum ghurafun mereka berada di panggung-panggung surga min ghurafun mabniyah di atasnya terdapat panggung-panggung atau kamar yang dibangun tajri yang berjalan atau mengalir di bawahnya al anharu sungai-sungai wa'dullah Janjinya Allah La yukhliful mi'ad Allah tidak akan Tidak akan La yukhliful mi'ad Tidak akan menyalahi janjinya Az-Zumar al-Ayah 20 An-Abi Sa'id al-Khudri An-Nan-Nabiya Sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ahlal jannah sesungguhnya penduduk surga la yatarauna ahlal ghuraf mereka la yatarauna ahlal ghuraf dapat saling melihat penduduk surga dapat melihat penduduk yang ada di panggung faukohum di atas mereka kamatarau kamatarau auna sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang berada minal ufuki di udara minal masyriki dari tanah timur awil maghribi atau barat Litafadula mabainahum. supaya menjadi unggul di antara mereka qalu sahabat bertanya Ya Rasulullah wa Rasulullah Tilka apakah Panggung-panggung itu adalah tempat para nabi La yablugu hagoiruhum Yang mana orang lain tidak sampai pada tempat tersebut Ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Balangge Ya Walladhi nafsi biadih demidat Yang mana jiwaku berada di genggamannya Mereka itu adalah rijalun amanu. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman billahi kepada Allah wa shaddaqul mursalin dan membenarkan para utusan lafdu hadis Ibnu Wahb bin Rawi Al-Bukhari fi Sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya An Abdul Aziz bin Abdullah wa Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim An Harun bin Said An Ibnu Wahb bin An Abdullah bin Amr diriwayatkan dari Abdullah bin Amr An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda inna fil jannati sesungguhnya di dalam surga terdapat ghorofan panggung-panggung yuradzohiru amin batiniha dapat dilihat dohirnya dari dalam wabatinuha dan dari dalam dili, dilihat dari luar atau dari dohir Qawla Abu Malik Abu Malik berkata al-ash'ari liman ya Rasulullah bagi siapa panggung itu wahai Rasulullah yang dapat dilihat dari dalam dari dalam dilihat dari luar liman ya Rasulullah bagi siapa itu wahai kanjeng Nabi kanjeng Nabi menjawab liman atabal kalam bagi orang yang memperbaiki yang memperbagus ucapannya wa'ad amat to'am dan memberikan makanan wa'bata konitan dan di malam hari ia beribadah wana sunyam sementara manusia dalam keadaan tidur liman atau bal kalam orang yang memperbagus ucapannya ucapannya tidak jorok ucapannya baik ucapannya tidak perkara-perkara yang kotor dan dia adalah orang yang selalu sodakoh memberikan makanan di malam hari pun dia beribadah sementara manusia dalam keadaan tidur Anjawir ibn Abdullah anna huqal qala rasulullah qala lanna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau berkata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepadaku ala uhaddisukum bighurfil jannah maukah aku ceritakan kepada kalian tentang panggung-panggung di dalam surga Qala Jabir menjawab Kultu aku berkata Balah ya Rasulullah Ia wahai kanjeng Nabi Bi abina anta wa umminah Demi ayahku dan ibuku Balah uh, Qolah kanjeng Nabi bersabda Inna fil jannati gurafan Sesungguhnya di dalam surga terdapat Panggung-panggung Min asna fil jauhar Yang dibuat Yang terbuat dari Macam-macam mutiara kulluhu semua panggung itu yurodohiruha dapat dilihat dohirnya dari dalam jadi yang ada di dalam bisa melihat keluar dari luar bisa melihat ke dalam sangat indah wabatinu hamin dan dalamnya panggung dapat dilihat dari luarnya panggung fiha di dalam panggung itu minan naimi terdapat nikmat-nikmat waladzati dan kesenangan-kesenangan wasurafi mala ainun ra'ad dan hal-hal yang di luar batas mala ainun ra'ad sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata wala udunun samiat dan tidak pernah didengar oleh telinga Kala oh Jabir pun berkata, kul tu aku berkata, ya Rasulullah, wahai kanjeng Nabi, waliman hadal gurof bagi siapa panggung-panggung ini? Kok begitu indah? Kok begitu nikmat? Kala kanjeng Nabi bersabda, liman afshas salam bagi orang yang menyebarkan salam. Waat amat toam dan memberikan makanan, waada dan selalu berpuasa, wassallallailwan nasuniam dan ia solat di malam hari sementara manusia tidur pada saat itu. Kala Jabir berkata kulna kami berkata, ya Rasulullah, wahai kanjeng nabi, wa mayyuti kudalik. Siapa yang kuat hal itu Ya Rasulullah Siapa yang kuat afsas salam Menyebarkan salam Memberikan makanan Melakukan puasa setiap Wa'adama siam selalu berpuasa Dan solat di malam hari Sementara manusia tidur Siapa yang kuat hal itu Ya Rasulullah Qawla kanjeng Nabi bersabda Ummati Ummatku tutiku dalik umatku kuat melakukan hal itu wasa ukhbirukum dan aku menghabarkan kepada kalian andalika tentang hal tersebut man lakiyahu barang siapa yang bertemu akhahu Barang siapa yang bertemu dengan saudaranya fasallama alaihi kemudian dia mengucapkan salam auradda alaihi ataupun menjawabnya faqad afsyas salam maka dia telah mengucapkan atau menyebarkan salam wa man at'ama ahlahu wa iyalahu minat ta'am barang siapa yang memberikan makanan kepada keluarganya kepada familinya dari makanan-makanan hatta yushbi'ahum sehingga mereka kenyang fakot amat to'am maka dia telah memberikan makanan waman soma ramadhan barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan min kulli syahrin thalathata ayam dan tiap-tiap bulan dia berpuasa tiga hari fakot ada masyam maka dia termasuk orang yang selalu berpuasa wa man sallal isya al akhirah barang siapa yang salat isya akhir salat isya di akhir wa sallal dan dia salat subuh fi jama'atin di dalam jamaah faqad sallal lail wan nasu maka dia termasuk orang yang salat di malam hari sementara manusia dalam keadaan tidur Siapa manusia dalam keadaan tidur? Al-Yahudu, wan Wal-Majus. wa hadal isnad ghairu qawi sanad hadis ini tidaklah kuat illa annahu mal isnadainil ulayaini kecuali bersamaan dengan sanad dua sanad yang awal tadi dapat yuqawi ba'daha ba'd sebagian dapat menguatkan kepada sebagian yang lain Allahu a'lam majafi aidil jannah wa turabiha wa hasaiha keterangan tentang temboknya surga tanahnya surga dan juga kerikil-kerikilnya surga. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, "Qulna ya Rasulullah, kami berkata, ya Rasulullah wahai Kanjeng Nabi, inna idza kunna indaka kulu qulubuna." Ketika kami berada di sampingmu, hati kami rokot tipis. Hati kami terasa tipis, halus. wa kunna min ahli akhirah dan kami pun sebagai penduduk-penduduk akhirat akan tetapi fa iza faraqna fa faraqnaka ketika kami berpisah kepadamu syammas nan nisa kami mencium wanita wal dan anak-anak wa -anak, ajabatun dunya dan dunia dapat mentakjubkan kami ya Rasulullah Fagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menjawab Lau kuntum takununa Apabila kalian Au la annakum kuntum Syakun minar rawi Au syakun minar rawi Apabila kalian Ketika faroktumuni berpisah denganku Kamataku nuna indi, sebagaimana kalian bersamaku. Apabila kalian berada ketika kalian berpisah denganku, sebagaimana kalian bersamaku, la sufahatku malaika maka malaikat akan menyalami kalian biaku Fiha dengan telapak tangan malaikat. Walazaratkum fi buyutikum dan malaikat akan mengunjungi, akan berziarah, akan silaturahim fi buyutikum kepada rumah kalian. Di dalam rumah kalian, walau kuntum latut nibuna dan apabila kalian tidak melakukan dosa, laja Allah bi komin yuntibun maka Allah akan datang kepada kaum yang berbuat dosa hatta sehingga mereka meminta ampunan fa maka Allah akan mengampuni mereka qulna ya rasulullah kami berkata ya rasulullah wahai kanjeng nabi akhbirna 'anil jannah ceritakanlah kepada kami tentang surga ma bina'uha kayak apa bangunan surga itu ya rasulullah qala kanjeng nabi bersabda labinatun min lumpurnya atau temboknya dari emas wala min fiddah dan juga tembok yang lainnya dari perak wa malatuha semennya seperti al miskul azfar wangi misik Wahasauha kerikilnya surga berupa batu luk luk wal yakut. Bayangkan saja kayak apa rumah dari emas, dari perak, harumnya seperti minyak misik yang wangi. Kerikilnya pun juga dari batu luk, -luk. batu luk, luk ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning yakut batu safir watu rabuha zafaron dan tanahnya beraroma minyak zafaron zafaron dunia dengan zafaron akhirat beda zafaron dunia dengan zafaron di surga tentu beda wanginya jauh kalau orang pakai zafaron misik di dunia pasti orang hmm mak bau minyak mbamba -mba. ya biasa. Tidak, bukan, bukan seperti itu. Kayak bau minyak nyong nyong, bukan, bukan minyak nyong nyong. Kalau minyak nyong nyong biasanya dipakai mbamba Nah, ini minyaknya itu minyaknya harum sekali zakwarnya. Man yadkhuluha barang siapa yang masuk ke dalam surga dalam keadaan merasakan nikmat fala dia tidak mungkin sengsara. Wayahlud dan dia abadi di dalamnya. Layamud tidak mungkin meninggal. La tablas ya tidak rusak pakaiannya. Walayafna syababu dan tidak rusak, tidak sirna sifat mudanya. Jadi tidak ada yang masuk surga itu kulitnya kiru-kiru, tidak ada. Semuanya ganteng-ganteng. Semuanya muda kembali. Tidak ada yang emba-emba, ada. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tanyeng-tanyeng boleh. An Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allahu 'azza wa jalla sesungguhnya Gusti Allah ahatoha itol jannah membuat pagar temboknya surga berupa labinatan min dahab tembok dari emas emas yang gemerlap yang indah walabinatan min fiddo dan tembok dari perak Summa hal anhar. Kemudian Allah membedah di dalam surga itu. Uh, membuat al anhar sungai yang mengalir wa asjar dan Allah menanam pepohonan di dalam surga yang rindang, yang sejuk dengan angin yang sepoi-sepoi. Penduduk surga pun tidur-tiduran di bawah pohon. Di samping pohon terdapat air sungai yang mengalir dengan jernihnya sungai, sungai tersebut. Dan suara gemercik dari sungai membuat penduduk surga semakin hanyut di dalam lamunan, di dalam tidurnya, di dalam kenikmatannya. Falamma nadharal malaika Pada saat malaikat melihat ila husniha Akan kebagus, akan baiknya, akan bagusnya surga Wazuh rotiha dan kembangnya surga Bunganya surga Kala Allah berfirman Tuba fi muluk Sungguh bahagia dirimu Berada di tempat-tempat raja ini, Rasulullah menceritakan tentang surga. Kita mendengar, kita menelaah, kita membaca, membayangkan surga itu begitu indah, jauh, tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan surga aslinya. Maja fi asjaril jannah wa anhari hawa sama wa simari Keterangan tentang pepohonan-pepohonan surga, sungai, buah-buahan dan naungan-naungan di dalam surga. Kala Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik mengatakan tentang Al Kausar, telaga Kausar. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda huwa telaga kausar itu adalah nahrun telaga atau sungai a'tanihi rabbi yang Allah berikan kepadaku asyaddu bayadhon minal laban lebih putih daripada susu wa ahla minal asal lebih manis ketimbang madu fiha di dalam telaga itu terdapat tuyurun burung-burung akna -burung, yang mana lehernya kanakil jazar seperti burung-burung unta faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan innaha ya Rasulullah lanaimatun sesungguhnya burung-burung itu merasakan kenikmatan wahai kanjeng Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menjawab akiluha an ama minha akiluha an minha orang yang memakan burung-burung itu lebih nikmat daripada burung tersebut An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi bersabda Man sarrohu azza wa al Barang siapa yang bahagia Barang siapa yang senang Dengan Allah meminumkan kepadanya Al khomer khomer fil akhirah Arak di dalam akhirat Barang siapa yang suka, yang senang, yang ingin Allah minumkan khomer kepada dia di akhirat Faliyak turkha dunia maka tinggalkanlah Homer itu di dunia Jangan mau Megang saja Jangan mau Karena Allah akan melaknat Orang yang membuat Homer Yang meminum Homer Yang mengantarkan Homer Yang memegang wadahnya Homer Allah laknat Jauh-jauh dari Homer Homer itu Tidak enak rasanya di dunia, ketika dia meminum, maka di akhirat dia tidak akan bisa meminum. Homer dan Homer akhirat jauh lebih enak ketimbang Homer yang ada di dunia. Megang dapat laknat, membuat mengantarkan, membeli, menjual laknat. Makanya, sebisa mungkin kita jauhi Homer arak dan hal-hal yang memabukkan lainnya di dunia karena orang yang melakukan itu dia tidak akan bisa mendapatkan minuman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa man sarrahu barang siapa yang ingin yang suka ayak suhu Allahul harir Allah pakaikan dia al harira sutra fil akhirat falyatruhu fid dunya maka tinggalkanlah sutra di dunia. BHS gimana? BHS bukan sutra, sutranya sedikit. Kalau ada yang pakai sutra, sutranya sedikit, berapa persen seperti itu, tidak masalah. Tapi kalau sutra 100 persen, laki-laki tidak boleh pakai. Kalau wanita boleh, laki-laki yang tidak boleh. Faliyadruk hufid dunia. Maka tinggalkanlah memakai sutra di dunia Anharul jannah Tafjuru mintah titilalin Mintah titilali ummin mintah jibalil misik Sungai-sungai di dalam surga Mengalir dari bawah Tilali ummin Mintah tijibalil misik dari bawah gunung misik walau kana adna jannah bi ahlil dunya jami'an apabila paling rendah-rendahnya penduduk surga perhiasannya itu dapat membandingi dengan perhiasan-perhiasan ahli dunia semuanya Seindah-indahnya perhiasan di dunia Paling indahnya perhiasan sedunia Itu merupakan paling rendah-rendahnya perhiasan penduduk surga Laka nama yahlihi Allahu Azza wa Jalla bi fil akhirah afdalu hilyati ahli dunia jami'a Walau kana adna ahlil dunia ahlil jannah kuliatan udilat bi ahli di ahli dunia jamian lakana ah gini apabila paling rendah rendahnya perhiasan penduduk dunia itu dapat dibandingi dengan perhiasan semua perhiasan penduduk dunia lakana mayahlihi lahu maka Perhiasan yang Allah pakaikan di akhirat Lebih utama ketimbang perhiasan ahli dunia jami'ah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pepohonan terdapat pepohonan yasirur raqibu fi dhilliha mi'atasanah yang mana orang berkendara ia berjalan di bawah naungan pepohonan tersebut selama 100 tahun. Jadi surga itu pepohonannya rindang dan sangat panjang tidak gersang. Seratus tahun. Di sekitar sejuta enam ratus dua puluh kilometer rindangnya pepohonan tersebut. Falayak tauha maka ia tidak bisa memotong rindang tersebut faqrau maka bacalah insyitum apabila kalian berkehendak wadzil dan naungan-naungan yang panjang ra al-bukhari fi sahih anna abdullah bin sufyan wa akhraj min hadis al-mughirah bin abdurrahman an abi zannad qala utbah bin abdisalma jaa rajulun ada seorang laki-laki A'rabi A'rabi itu orang uh, pedesaan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola kanjeng Nabi bersabda, ma'haduka ladia laki-laki itu berkata, ma'haduka alladhi yahdasa anhu, kayak apa? telagamu yang kau yang diceritakan itu. Aku ingin tahu seperti apa telaga yang kau ceritakan. Yang diceritakan kanjeng Nabi menjawab. Huwa kama bainal baydo ila busro. Telaga itu perjalanannya antara tanah baydo sampai tanah busro. Jadi luas. Summa yamud duni Allahu fihi bikura'in Kemudian Allah memanjangkanku dalam telaga tersebut bikura'in dengan pinggiran-pinggiran la yadri basyaron mimma khuliq Manusia tidak tahu dari apa diciptakan itu Qala Utbah mengatakan Fakabbar Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab bertakbir Qala kanjeng Nabi bersabda Malhud Faizda'imu alaihi fuqura'ul muhajirin Alladina yuktaluna fi bilillah Telaga Ada pun telaga Yang orang-orang fakir muhajirin itu berdesekan di dalam telaga tersebut mereka orang-orang fakir itu adalah alladzina yuqtaluuna fi sabilillah orang-orang yang terbunuh di dalam meluhurkan agama Allah wayamutuna dan wafat di dalam meluhurkan agama Allah arju aku berharap ayyurida Allah azza wa jalla al-qura fa ashrabu minhu dan aku berharap Allah menyampaikan aku ke pinggir-pinggirnya telaga tersebut fa'ushribu fa'ash fa'ushribu minhu dan aku minumkan dari pinggiran-pinggiran itu Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna Rabbi wa'adani ayudkhilal jannah min ummati sab'ina alfan bighairi hisab sesungguhnya Allah Tuhanku berjanji kepadaku untuk memasukkan ayyud khilal jannah memasukkan surga dari umatku itu sebanyak 70.000 orang bi hisab Allah majalna amin Allahumma amin 70 ribu orang dengan, dengan, dengan tanpa dihisap. Yashfa'u kullu alfin sab'ina alfan tiap seribu dapat memberikan syafaat kepada tujuh puluh ribu. Jadi bukan hanya tujuh puluh ribu saja, tapi setiap seribu juga bisa mengajak tujuh puluh. Tiap seribu orang bisa mengajak tujuh puluh ribu. Sumayyah sabi fihi salasa hasiyatin dan kemudian kanjeng Nabi mencakup mencangkup dengan telapak tangan indahnya Rasulullah salah sahasiatin dengan tiga cangkupan fakabbaro Umar bin Khattab kemudian Sayyidina Umar bin Khattab pun bertakbir waqala kanjeng Nabi bersabda inna sabaina Inna sabain al alaf al ulayyini yashfaumullah fi abaihim wa abnaihim wa ashairihim. Sesungguhnya tujuh puluh ribu dua yang pertama Allah mengizinkan memberikan syafaat kepada mereka fi abaihim untuk ayahnya, anaknya dan keluarga-keluarganya Arju aku berharap ayya Allahu fi idhal hasayat. Aku berharap Allah menjadikanku salah satu dari tiga cakupan yang terakhir. Faqalal Arabi Arabi pun berkata, "Ya Rasulullah, fiha fakiha?" Di dalam surga itu apa ada buah-buahan? Kanjeng Nabi menjawab, "Na'am ya. Fiha syajaratun di dalam surga itu ada pepohonan tuba firdaus. Di dalam surga itu ada pepohonan sungguh bahagia orang yang berada di dalam surga firdaus." Qala Arabi berkata lagi, "Ayyu syajaratin ardina tusbih?" Apakah pepohonan kami sama dengan pepohonan surga Kola. nabi menjawab satu saja tidak ada satupun yang menyerupai dari pepohonan bumimu dari pepohonan tanahmu walakin akan tapi kau berjalan kau mendatangi di negeri Syam. Tetapi apakah kau mendatangi negeri Syam uh, Arabi menjawab Tidak Tidak ya Rasulullah Kala kanjeng Nabi mengatakan lagi Fa Syam Sesungguhnya pepohonan itu menyerupai, menyerupai pepohonan di Syam Tudu'a disebut sebagai pepohonan Al-Hawroh Kayak apa pepohonan Hawroh di negeri Syam? Saya belum tahu, belum lihat. Mirip dengan pohon hauroh, tambutu ala sakin wahid tumbuh pada satu pohon a'laha kemudian atasnya menyebar qala Arabi berkata lagi ma'azmu asliha kayak apa besarnya pohon tersebut Olah, kanjeng nabi menjawab lawir tahalat lawir lawir tahalat jadatun min ibil min ibil ahlik ma ahatta bi asliha hatta tangkasir tarkutaha haroma apabila hewan unta yang sudah copot giginya dia berjalan maka ma'ahatta kau tidak bisa meliputi Biasliha pada pepohonan tersebut Hatta tangkasiro tarputaha Sehingga capek atau sakit atau pecah Tulang unta tersebut Haroman, karena dia sudah pikun, artinya sebuah ibarat bahwa pohon ini sangat luas sampai unta ketika berjalan mau mengitari pepohonan itu tidak bisa sampai selesai karena saking lamanya perjalanan tersebut. Mak bawa aja mbak. Jadi kalau orang sedang berpuasa bau-bau sedikit itu sangat tercium. Kola kanjeng Nabi bersabda. Ah kola. Arabi mengatakan Fahal fiha inabun Apakah di dalam surga itu ada anggur Rasulullah Kanjeng Nabi menjawab Naam ya Qala Angkut minhu Kayak apa Besarnya Kumpulan anggur itu Rasulullah Qala kanjeng Nabi menjawab masih Masiratu syahrin lil gurab La yaqau perjalanan satu bulan bagi orang yang mengembara layakau dia tidak bisa uh, jatuh walayak tur dan tidak berhenti. Kala Dawud sobo Arabi. Arabi tanya lagi, ma almul habba minhu kayak apa besar biji dari anggur itu Rasulullah. jadi Arabin nbek cerempe ini, tanya melolo. Tapi bagus, nanya akhirnya dijawab oleh Rasulullah. Kala kanjeng Nabi menjawab, hal dabah abuka taisan min gonamihi adiman kot. Apakah ayahmu ketika menyembelih kambing min gonamihi adiman kotu apakah itu termasuk besar kola naam ya kolangan dikosokkan jeng nabi fasalakho ihabahu fa'altohu ummuk fathuhu ummuk fasalakhum beset sapa abuk ihabahu mengupas ihabahu tulangnya taisan fathuhu ummak kemudian ayahmu memberikan uh, tulang tersebut kepada ibumu Fakola maka Arabi mengatakan Abu Hiza summa ifri. Ah, Fakola kemudian ayah itu berkata Abu Hiza carilah ini summa ifri kemudian buatlah untukku dalwan timba nurawi bihi masyiatana untuk kami berikan kepada hewan-hewan kita. Kala dahus sopo Arabi fa'inatil inatil kalhabah wa ahla baiti sesungguhnya biji itu dapat mengenyangkan aku dan keluargaku qala kanjeng nabi na'am wa amata asyiratik iya bukan hanya dirimu tapi juga amata asyiratik keluargamu secara umum. Jadi Um, makanan minuman yang ada dalam surga berbeda dengan makanan minuman yang ada di dalam dunia lebih mengenyangkan dan lebih indah lebih nyaman alimni abbas diriwayatkan dari ibnu abbas fi dalam dawuhnya allah subhanahu wa taala fihi mafaqihatu wa nakhlu wa di dalam dua surga itu terdapat fakihah buah-buahan Wa dan kurma waruman dan, dan delima Qala Ibn Abbas mengatakan nahlun li jannah judu ahazumrud akhdar wa karani fuha ahmar buah kurma surga itu tangkainya seperti zamrud yang berwarna hijau. Wa karoni ahmar pepohonannya seperti emas berwarna merah. Wa sa'afuha kiswatun li ahli jannah dan kurmanya seperti kiswah pakaian bagi penduduk penduduk surga minha mitohaha wa washa amsalulkilal <'atuhum> uh, awid wayad bay minal laban mito alat memotongnya kurma mitoatuhum wahulaluhum dan hiasannya alat motongnya ahlul jannah wahulaluhum dan perhiasannya ahlul jannah wasama ruha dan buahnya amsalul kilal awid dila wa ashadu bayadun min al laban wa ala min al asal wa al min Wa zabad walaihissalam ajmun amsalul kilal Amsalul kilal seperti buyung besar. Awid atau seperti timba wa bayadhon <tellan> dan lebih putih daripada susu wa minal asal lebih manis daripada madu wa alyanu minaz zabad lebih halus daripada uh, busa musa wa laysalahu ajmun dan tidak ada dari buah-buahan itu berupa rusak kerusakan. Majafilibasi ahli jannah keterangan tentang pakaian penduduk-penduduk surga wafiroshihim wafurushihim dan lemeknya wasururihim karpetnya wagiridalik dan lain-lain. Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu annahu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Awalu zumratin tadukhulul jannah Permulaan golongan yang masuk ke dalam surga Suratu um rupanya seperti ala suratil qamar Bentuknya rembulan Lailatul badri di malam purnama Layab sukuna tidak ada yang meludah di dalam surga Walayatama khotuna dan tidak ada sisi kalau bahasa maduranya merok walai watuna dan tidak ada yang buang cai fiha di dalam surga aniyatuhum wadahnya wa amsyatuhum sisirnya minadzahab dari emas wal dan perak wa majamiruhum minal uluwah dan dupanya atau aromanya seperti kayu gaharu Roshuhum keringatnya beraroma minyak misik Walikulliwahidin minhum dan tiap-tiap seseorang dari penduduk surga memiliki zaujatani dua istri jadi kalau di dunia itu ingin nikah tapi tidak bisa bisa, ya nanti di surga punya juga gitu aja. Ingin berpoligami tidak bisa di surga poligami. Disabar. Nah, terus orang yang makan di dalam surga kalau tidak ada kencing, tidak ada yang muang tai, kemana pas perginya makanan itu? Keluarnya ya lewat keringat keringatnya tidak paka juga tidak ciluk seperti baunya jeruk ndak tidak perlu pakai ereksona tabes sudah usah sudah karena keringatnya itu harum minyak misik Mungkin ada santri yang keringatnya seperti minyak misik Itu bisa nanti dijadikan cimat Walikulli wahidin minhum zaujatani yuro muhusakihima Dua istri yuro muhusakihima min waro ham minal husni lakhtilafa bainahum yang nampak Tulang sumsumnya betis, mewarohilah mi mi minal husni dari belakang dagingnya, minal husni saking indahnya. Itu perumpamaan saja, bukan pas kelihatan tulangnya, ndak? Bukan. Tapi saking putihnya kulit bidadari atau istri di surga lakhtilafa bainahum tidak ada yang uh, pertikaian antara mereka wala kulubuhum dan tidak ada yang saling marah hatinya mereka ala qol bin wahid kulubuhum ala kolbin wahid dan hatinya pula satu. Ah, kulubuhum ala kolbin wahid hati mereka satu hati. Yusabihun Allah bukrotan wa mereka penduduk surga. Yusabihun Allah bertasbih kepada Allah di pagi dan di siang hari. Rawahu Muslim fi Sahih Muhammad bin Rafi' an Abdul Razak wa akhrajah al-Bukhari min hadithi Ibn al-Mubarak an Mu'ammar diriwayatkan dari Abu Hurairah annahu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna adna ahli al-jannah huliyatan adilat huliyatuhu bi huliyati ahli dunya jami'an lakana ma yuhallihillahu fil akhirah afdal apabila paling rendah-rendahnya penduduk surga apa nih perhiasannya dapat membandingi udilat perhiasannya dengan perhiasan ahli dunia lakana maka tentu perhiasan yang Allah berikan di akhirat lebih utama ketimbang perhiasan ahli dunia An Nah bin Qais anan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qala oh, kanjeng Nabi bersabda Al khimatu durratun mujawafatun Rumah Di dalam surga Itu seperti intan yang uh, Dibolongi Tuluha Panjangnya rumah tersebut Fisamai Tingginya Tingginya Fisamai di langit situ namailan 60 mil Fikul liza minha Tiap-tiap pojoan dari rumah itu lil mukmin bagi mukmin ahlan la, la yarahum al akharun uh, tidak bisa dilihat oleh yang lain ro al bukhari fi sahih anil hajjaj bin minhal wa akhraja muslimin wa jin akhar an hammam an abi sa'id al khudri radhiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah fi qouli dalam daunnya Allah ...furushum marfuah lamai yang diangkat qolama bainal farsyata ini kama bainas sama wal ard sesuatu antara dua leme itu bagaikan antara langit dan bumi An Mujahid diriwayatkan dari Mujahid fi qoulihi dalam daunnya Allah Subhanahu wa taala ala, ala surrim mawdhunah karpet yang dilumuri emas yang dicampur dengan emas Qala Mujahid berkata Marmulatun bizahab. Dilumuri atau dicampur dengan emas Jadi karpetnya di dalam surga itu Dari emas Anibni Abbasin. diriwatkan dari Ibnu Abbas Fikauli dalam daunnya Allah subhanahu wa ta'ala Sururum nah Lemek atau karpet yang di Hantarkan yang dibentangkan yaqulu masfufah yang tipis yang halus wa fi qawli dan dalam dauhnya Allah raf rafin khudrin tempat duduk yang berwarna hijau qala al majalis wa abqariyin hisan qala az-zarabi permadani Yang indah, makanya dulu waktu saya masih kecil, tuh pernah diajak dengan abuya ke Surabaya. Ada ke rumahnya orang, bagus sekali, sangat bagus, besar, bagus tembok-temboknya kemudian perabotan-perabotannya itu bukan made in Indonesia bukan made in Eropa semua dari Eropa dari Perancis dari Italia, waktu masuk, uh, ini, uh, paling bagus dah pokoknya rumah itu mapan sekali sudah masuk lagi, uh, uh. Masuk lagi ke dalamnya Ada kubah di dalam rumahnya itu. Kubah besar Lihat kubah Puh. <laughs> Masuk lagi Ada kolam renangnya, besar rumahnya Ada tamannya Masya Allah Saya pikir Ini yang buat Bagusnya seperti ini Yang buat manusia Gimana nanti di dalam surga yang buat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia lagi yang membuat, tapi Allah yang membuat. Yang mendesain, yang membuat oh itu makanya kita cerita-cerita atau mempelajari membayangkan seperti apa surga, rumahnya terbuat dari perak, terbuat dari emas, batu lu, lu wal marjan Itu kalau dibayangkan jauh dibanding aslinya. Bayangkan aja sudah ngelamun surga sudah kayak gimana gitu pingin cepat masuk surga tapi ya masih pingin belum mati juga masih pingin di dunia dulu panen di dunia investasi di dunia itu waktunya kita di dunia ahlil jannah wa wa matarju keterangan di dalam masalah makanan penduduk surga minuman buah-buahan wamatarju ilai dan sesuatu yang kembali makanan tersebut. Kala Abu Sa'id al Khudri, radhiyallahu anhu anin Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam takunu al ardu takunu al ardu yau kiamah bumi di hari kiamat itu berupa khubzatan wahidah tanah lapang tanah yang lapang nuzulan min ahlil jannah yang menjadi tempat bagi penduduk-penduduk surga. Wadakar hadis fidas dikil Yahudi uh, Abu Sa'id menyebutkan hadis dalam membenarkannya orang-orang Yahudi ia hum terhadap penduduk-penduduk surga fidalika di dalam tanah tersebut yaitu berupa dauhnya kanjeng Nabi Kauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam idamuhum bil ummi wa nunun wa huwa turun wa nunun ya'kulu min ziyadati kabidi imma sab'una alfan ida muhum utawi lawa ahlul jannah iqbil ummi manu unta wa nunin lan iwa ikan Wahwa utawi al umwanun iku turun manu unto wanunun lan ikan yakulu mangan min ziyadati kabidihima saking tambahane atine uh, um wanun sabo alfan tujuh puluh ribu orang Anzad bin Arkom anahukol atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kepada kanjeng Nabi Soboro julun wong lanang minal Yahudi dari orang Yahudi faqala berkatalah rajul itu ya Abul Qasim he Abul Qasim alasta tazamu anna ahlul janna yakuluna fiha. bukankah alasta ono toh ora ono sapa sira iku tazamu nyono Sobosiro sira anna ahlal jannati satuhuni penduduk surga iku yakulu namangan sopa ahlul jannah fiha ing dalam suarga wa lan ngumbi ahlul jannah wa ngucap Sopo ahlul jannah wa ngucap sopa uh, rajul li ashabih maring sohabati rajul in akurro lamun ngakoni Sopo muhammad limarik ingsun biada kelawan iki 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 yakuluna ya khosom tuhu moko sobo ingsun ing muhammad fakola moko jawab sobo rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala ngeh waladhi demidat nafsu muhammad utawi jiwa Nabi Muhammad iku biar di dalam kekuasaan yang Allah inna adam saat tuh salah si cine uh, salah si cine ahlul jannah iku to Dan paringi sopa alul jannah Kuatami ati rojulin Yang kekuatan satu Wang lanang Fil mat'am yang dalam makan Wal masyrab lan ngombe Wa lan syahwat Wal jima lan jima Faqala maqaddawuh Lahu maring kanjeng Nabi sopa al yahudi Orang yahudi Fa innal ladhi yakulu Sa'tuhuni sa wang Yakulu kang mangan Sopa al ladhi Wa yashrabu lan ngombe sopa al ladhi Takunu iku takunu onok Iku laku tuh di apa al-hajah-hajah, fakola makodau sabar rasulullah sallallahu Alaihi wasallam hajatum utawi ajati. hajati hajati al-jannah, iku arakun keringat yufidukang lober yang mengalir minjulud im sangking kulite, ahal-jannah mislal misik pada nih minyak misik faidan makod tumajaan yufiduk minjulud albat nu utawi perut iku qaddamira ngelempit apa alladhi an abdillah bin mas'ud radhiyallahu anhu annahu kal Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna kasatuhuni panjenengan iku latandura ningali sapa panjenengan ila toir maring toir maring manuk fil jannati ing dalam suarga fatashtahi moko kepingin sapa siro ing manuk ya fakhiru moko jungkel maka jatuh Bayna yadeka ing dalam antarani siro masyuian ale dan panggang jadi dalam surga itu kalau kita jalan tiba-tiba ngelihat ada burung kepingin makan burung itu tiba-tiba burung yang terbang langsung jatuh di depan kita kita ambil dalam keadaan sudah terpanggang enak enggak seperti itu enak apa yang bilang enggak enak An hudaifah diriwayatkan dari hudaifah annahu qol Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna fil jannati tairan Di dalam surga itu ada burung Inna fil jannati Saktuhun iku tetap ing dalam suarga onok manuk Amthalal bukhoti Kang madani manu unto Qala Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar berkata Inna ha saktuhuni tair Ikulana imatun Kang rasu nikmat ya Rasulullah Qala Kanjeng Nabi menjawab an ama minha man yakuluha an ama an amu utawi kang lu nikmat minha saking toir Iku man wong yaqulu hakang mangan sapa man eng toir wa anta utawi sira iku miman termasuk wong salah uh, iku miman setengah saking wong yaqulu hakang mangan sapa-sapa man eng toir ya Abu Bakrin hei Abu Bakar Anamni Abbasin diriwayatkan dari Ibnu Abbas fi qaulihi dalam dawuhnya Allah sallallahu dalam fi qaulihi dalam, dalam dawuhnya Allah Subhanahu wa taala rubani bik'a simmain gelas kandungan isi arak yaqulu daw sa abbas al khamar ay al huwa al khamar ay huwa al khamar maksudnya bikak semem main gelas yang diisi itu adalah al khamar wa qouli landawna allah la fiha ghaulun wala hum anha la fiha ora ono idun dalam khamar ghaulun utai perkara kang mabu'ake wala hum anha lan ora utawi ahlul jannah iko anha saking khomer as-safat al ayah 47 yakul laisa fi hamin hal bahwasanya itu tidak memabukkan tidak membuat pusing Wa fi wafiqaulih dalam daunnya Allah yutrafuna in dalam daunnya Allah din mabu'ake sobo ah ahlul jannah yakulu dauh Sopo ah ibnu Abbas la tadhab ukuluhum ora ilang akali ahlul jannah wa qawlu landawi Allah subhanahu wa taala kak sandiha ko gelas yang diisi minuman yakulu ibnu abbas mengatakan mum talian dipenuhi wa qaulul dan daunnya Allah rohikim maktum arak yang dipenuhi yakulu khutimabil misk diambil dari misk majak fi sifati huril ain wallahu a'lam bisshab al fatihah Mari kita tutup dengan doa akhir majelis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo Biro Komunikasi dan Informasi BZH Genggong mempersembahkan Ikutilah dan simak Tahdimul Kutub Ramadan bersama Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong diawali kitab Al Jannatu wa Naimuha karangan asy al hajj Ahmad Yasin bin Asmuni pukul 12.30 waktu Indonesia Barat yang akan dikaji oleh Al Mukarram Kyai Haji Hasan Umar Zaman dilanjutkan kitab Suhuf Musa karangan asy al hajj Ahmad Yasin bin Asmuni pukul 13.30 waktu Indonesia Barat yang akan dikaji oleh al mukarrom Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal. Dilanjutkan kitab Ahwalul Kiamat karangan asy Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni pukul 15.00 waktu Indonesia Barat yang akan dikaji oleh al mukarrom Don Hasan Hasan Malik. Dilanjutkan kitab Karoma Syekh Abdul Qadir Al-Jalani karangan asy Al-Hajj Muhammad Yasin bin Asmuni Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahsan Habibi Villa Dan diakhiri kitab Bahjatul Wasail Karangan Asy'ikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asyafii syafii Al-Qadiri Pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat yang akan dikaji oleh Khalifah Ma'had Zainul Hasan bin al Mukarrom, Kyai Haji Muhammad Hasan, Mutawakil Allah. Nanti Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggo akan disiarkan langsung di Masjid Jami Al Barokah Genggo dan ditayangkan langsung di channel YouTube Pesantren dan Facebook Pesantren Zainul Hasan Genggo. yeah i'm a